syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ini. Kita dalam perkongsian kita mengenai hadis-hadis fadail amal, dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-85, hadis yang ke-85 mengenai sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma naqasat sadaqatan min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sedekah itu tidak mengurangkan harta. Allah akan menambah kemuliaan seseorang hamba kerana sifat memaafkan. Allah pun akan mengangkat darjat seorang hamba kerana sifat tawaduk, iaitu merendahkan diri. Okey, ada tiga perkara yang diajar oleh Nabi SAW. Yang pertama sekali, bersedekah. Bersedekah ikut sifir. Ikut sifir matematik, apa yang kita bagi, benda tu habis. Okay, itu sifir matematik lah. Itu satu disiplin lain mengira. Saya ada RM10, saya bagi RM5, saya tinggal RM5. Okay. Tapi sifir agamanya lain. Dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang memberi sedekah akan dibalas 10 kali. Di dunia ni 10 kali Allah akan bagi. Di dunia 10 kali ganda Allah bagi. Dekat akhirat pahalanya sampai 700 kali ganda. Jadi sedekah tidak akan mengurangkan harta. Dunia lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan balas. Betul, kalau kita banyak bersedekah, kita tengok kadang-kadang dapatnya tu 10 ganda sungguhlah. Kadang-kadang 10 kebaikan. Kan kita bersedekah, alhamdulillah anak kita okey, suami okey, kesihatan kita okey. Jadi maknanya Allah balas daripada sudut yang lain. Kadang-kadang Allah balas tu daripada harta tu tidak ditarik dengan masalah. Harta tu tak ditarik dengan masalah. Sikit yang kita ada, kita pembagi. Tapi kereta tak pernah rosak, kan, kita tak pernah sakit. Jadi harta kita tak ditarik dengan masalah. Jadi walaupun sikit, tapi banyaklah, sebab sikit tu solid untuk kita tu. Itu konsep sedekah dalam Islam, pendek ajaran Islam. Sebab tu kita jangan risau. Kita bersedekah tu habiskan pun jangan risau. Okay, benda yang kedua Nabi SAW ajak adalah Allah akan menambah kemuliaan seseorang kerana sifat memaafkan. Okay, sifat memaafkan ni dia menjadikan kita mulia. Pertama sekali di sisi manusia itu sendiri. Okay, yang keduanya, sebenarnya hari ini kalau kita memaafkan orang lain, kita rasa macam tak adil. Oh, sedap-sedap dia buat salah dengan aku, nak maafkan. Oh, mana boleh? No way, man. Oh, marah kita kan. Tapi sebenarnya, bila hari ini kita memaafkan, kita melepaskan bebanan hati kita. Itu yang sangat besar sebenarnya. Bebanan hati kita itu sangat besar. Hari ini kita kata, ya Allah, aku maafkanlah segala kesalahan-kesalahan orang pada aku, ya Allah. Sebenarnya, dia melepaskan bebanan hati kita. Bebanan hati ni yang banyak mengambil masa kita sebenarnya. Bayangkan, katakan kita ada buat salah dekat orang, orang ada buat salah dekat kita. Kemudian kita teringat-ingat salah tu. Kan, tak gunalah, apalah, penipulah, kan, dan sebagainya. Jadi kita punya tak puas hati tu dia akan mengambil masa berapa jam dalam hidup kita tu. Kita kan masa kita semua sama, kita ada 24 jam ya. Ada dekat depan saya ada lebih daripada 24 jam ada tak? Kan? Tak ada, semua sama 24 jam ya. Tak ada lebih, tak ada seorang pun ada lebih, kecuali kalau kita duduk di planet lain lah ya. Planet Mareh sana. Jadi satu hari tu ada lebih jam dia. Jadi nak lebih jam duduklah kat planet Mareh sana. Jadi maknanya kita ni sama 24 jam. Tolak tidur 6 jam lah ya. Tolak kita tidur 6 jam. Tinggal 18 jam. Bayangkan 18 jam ni, kalau kita tak jaga kita punya cara berfikir, berapa banyak 18 jam kita ni habis. And 2 jam tak puas hati dengan suami. 2 jam tak puas hati dengan mak mertua. Dah 4 jam lah. 2 jam lagi adalah tak puas hati dengan AJK Masjid lah, AJK Surau lah.
Dua jam lagi membebel pasal anak. Dua jam lagi risau, risau diri dah tua, tengok dah ada sini risau. Akhirnya kita punya 18 jam tu mungkin tinggal 2-3 jam je kita punya. Tapi kalau kita manage, kita kontrol, kita urus kita cara berfikir, alah sakit hati, Allah aku maafkanlah ya Allah. Kan? Jadi kita dah putuskan beban hati kita, 2 jam yang tak patut tu milik kita. Oh, macam-macam benda boleh buat. Ha, ini kadang rahsia orang. Macam mana dia ni boleh buat macam-macam benda? Ni, kat sini ni. Kan? Sebab apa? Bersihkan daripada bebanan-bebanan hati kita. Jadi masa tu semua milik kita. Jadi tak ada masa kita nak cerita pasal orang, fikir sakit hati, tak ada masa. Masa yang ada semua untuk kita, kebaikan keluarga kita, ke masyarakat kita akan terus ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Tak ada masa nak kita memikirkan benda-benda remeh, tak ada masa. Jadi maknanya, sebab tu Allah Nabi SAW sebut, orang yang memaafkan akan ditinggikan darjat dia. Sebab apa? Sebab dia tu sendiri dapat memiliki masa penuh dia tu. Dan yang ketiga Nabi ajar, Allah akan mengangkat darjat seseorang hamba kerana sifat tawaduk. Tawaduk ni maknanya rendah hati. Rendah. Orang yang sombong tidak akan belajar apa-apa dalam hidup dia. Orang yang sombong tidak pernah belajar apa-apa dalam hidup dia. So hati ni kena tawaduk. Tawaduk ni merendah hati. So kita tahu banyak lagi benda yang kita tak tahu. Jadi hari ni, untuk kita jadi orang berilmu, rahsianya apa? Jangan rasa sombong dengan ilmu. Kena tawaduk hati. Bermula kita sombong, bermula kejahilan kali kedua dalam hidup kita. Banyak benda kita tahu, banyak benda lagi kita tak tahu. Sebab tu belajar. Tahniah dan syabas, ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan belajar. Teruskan belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Sebab banyak benda kita tahu, banyak lagi benda kita tak tahu. Sebab tu Allah sebut, Nabi sebut, Allah mengangkat darjat orang yang tawaduk. Dia tak perasan, tapi dengan tawaduk tu Allah angkat darjat seorang itu.